punya orang. Wow. Biar kemarin kita ke Ucok Durian ya, Durian Ucok. Sekarang Daeng ke Bolang Durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daeng dimana berada, alhamdulillah Daeng masih dalam keadaan sehat dan ada rezeki gratis ini dari teman-teman. Mau mampir ke apa itu? Si Bolang Durian ini katanya lagi rame, lagi viral di Medan. Jadi kita coba cicipin. Kita coba mampir ke dalam, kita lihat suasana terkini karena ini malam hari. Tuh, malam hari seperti ini tuh. Si Bolang Durian. Wow. Mewah nih. Tuh. Ini kita harus nyobain ini. Wajib nyobain pokoknya. Tuh. Mampir dah kita ke dalam tuh. Ini biangnya durian nih teman-teman nih. Ini kalau habis segini gimana nih tuh? Jadi dibikin replikanya ukuran jumbo nih duriannya tuh. Durinya tuh. Oh, ini fiber teman-teman, fiber bukan gabus, bukan styrofoam ya. Gede banget nih. Nah, ini suasana malam ya di si Bolang Durian. Konsepnya tuh beda-beda. Si Bolang Durian. Ini ada tempat di dalam. Ini fasilitasnya nih, cakep nih. Fasilitas si Bolang Durian. Ini jenis durian apa kak? Durian Sidikalang. Sidikalang ya? Oh tuh. Sidikalang. Manis banget ya. Yang itu semalam dibungkus itu sampai sama. Oh itu cobain. Manis. Ini kenteng nih. Apa kalau yang suka bikin mabok ini? Maksudnya? Beneran? Apa cocok nih? Ini kayak betul kan? Aduh mama, main comot aja dah. Nah ini sih di kalang juga nih tuh. Petruk. Di Jawa baik-baik kayak gini kan? Oh di tes dulu. Tuh, Jo, lagi tes lagi Jo. Siapa? Tes put. Kalau yang suka manis ini enggak cocok, Tin. Kalau suka manis ini enggak cocok. Main dia ada bebek nih. Oh enak. Kita bikin. Aku juga yang suka manis. Ini ada lagi. Ada telur dikit, ada bikin. Mantap. Bikin kau tang. Dan si Bolang mampir ke si Bolang Durian, cakep tuh. Tapi kalian alamnya lebih dekat, gue yang ujung-ujung. Dan si Bolang nih, si Bolang mampir ke si Bolang Durian, nyambung lah ya, sinkron jadinya. Duriannya nih bikin lupa utang. Ini kalau mertua lewat saya cuekin. Dulu kan dari Bogor.
jauh. Turunnya di itu. Yang lama nih. Sudirman. Kereta api itu. Ya kan seperti bubur gue. Ya kalian nanti berdua pulangnya berdua aja. Habis nih, eh masih bisa gak nih? Ngapain sih? Habis? Masih ada dong? Mantap. Habis tuh. Habis, saya sudah makan 5 biji tuh. Udah makan 5 biji sampai mau mabok saya ini. Mantap. Kita mau serok lagi tuh. Ada lagi. Mantap. Madang lagi. Mantap. Dengar lagi. Dengar lagi. Mantap. Nah, masih ada nih sampai nyala-nyala. Lagi. Bencin. Manis. Makasih. Apanya? Oh, duriannya. Kirain tumben baik dia bilang saya manis. Kejepret. Tuh. Oh, nyicipin doang. Walah. Jangan. Amit, maaf. Jadi ini boleh makan ini. Ini buat tutupan nih. Boleh? Jangan ikut-ikutan ketawa. Boleh-boleh aja. Coba kasih main aja deh. Ya. Enak. Tuh kan yang tega banget pada ya. Oh, ngambil lagi kita. Nyolong lagi atuh nih, nyolong atuh. Nyolong atuh. Mantap. Wih. Banyak kan Pak. Enak. Enggak terlalu manis. Mantap sampai enggak bisa berkata-kata saya. Ini yang habis nih, ada berapa biji nih? Kegelas nih. Coba lihat itu. Ada 10 tambah lagi nih, 12. 11. Mantap jiwa. Sini buahnya kecil tapi isinya banyak ya? Yo. Kalau dijawab buahnya kecil, isinya juga enggak kecil. Tinggal satu dong penghabisan. Oke sahabat, ini penghabisan yang terakhir ya, karena kebetulan
terbatas. Saya tidak terlalu yang makan begini. Jadi saya paling habis 5 sampai 10 biji, jadi enggak usah banyak-banyak. Kita baru cari kuliner lagi yang lain ya. Kita nikmati dulu yang terakhir nih. Jadi tidak jadi penghabisan nih. Mantap. Tuh, Daeng habisin tuh. Oh, sendiri nih meja Daeng ini spesial. Meja Daeng. Oke. Sahabat Daeng di mana pun berada? Kalau mampir ke, kalau lagi di Medan jangan lupa mampir di Durian Sibolang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daeng di mana berada, ini adalah salah satu tutorial atau mungkin solusi pada saat teman-teman gampang mabuk durian. Bukan mabuk cinta ya, tapi lebih ke mabuk durian. Solusi awalnya itu kita kasih, kita pilih kulit seperti ini. Terus kita tuangkan air di sini ya. Kita tuangkan air di sini ya. Kayak gini. Tuangkan air di sini, terus kita giniin biar ngeresap dulu. Ngeresap dulu dia punya air atau bagian atau beberapa pori-pori kulit dalam dari durian ini, sehingga akan bisa menetralisir bagi teman-teman mungkin yang tidak cocok sama durian atau mabuk ataupun mungkin meminimalis atau mengurangi aroma dari durian tersebut. Nah, jadi kita minum bismillah. Itu kan solusinya nih. Jadi mulai mabok sampai meminimalis aroma itu dengan cara kayak gini. Ini edukasi atau cara terbaik bagi teman-teman yang mungkin menghindari mabuk durian ya. Jangan kayak gini aja gitu. Enggak kayak lu pula. Itu tadi video edukasi yang Daeng buat sahabat Daeng gimana berada bagi teman-teman yang suka durian, nggak apa-apa makan yang banyak aja. Tapi kalau misalkan agak pusing setelah makan durian, bisa melakukan cara ini karena ini salah satu cara untuk meminimalis aroma atau menghilangkan aroma atau mungkin untuk mabuk ya. Jadi ini lebih efektif daripada menggunakan cara lain. Oke, sahabat Daeng, karena kebetulan ini kita mau ada agenda lagi ke tempat lain, mungkin masih ada makanan gratis atau pikiran di tempat lain, kita akan coba keluar. Oke, sahabat Daeng, sampai ketemu lagi di video-nya. Salam sahabat, salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, dadah, bye-bye. Banyak tuh. Saya mau begitu, kalau gratis yang pasti saya makan banyak. Tapi kalau beli, setengah biji kalau perlu dah. Namanya juga cowok gratisan. Mantap. Oke, sahabat Daeng, jadi di apa namanya Sibolang Durian ini kebetulan Presiden Joko Widodo itu pernah berkunjung ke sini dan kalau nggak salah beliau ikut jadi bagian yang ikut meresmikan dari lokasi kuliner ini atau tempat ini. Jadi yang menjadi daya tarik di sini adalah karena kebetulan kita pas lagi di Medan. Kali ada ini, lagi dia. Kali ini saya akan jadi kameramennya Daeng. Oke. Okay. Nah, kembali. Jadi karena kebetulan kami di sini lagi ada di Medan kurang beberapa hari dan salah satu referensi dari navigator kami ini Sibolang Durian ini yang kita pahami dulunya kan Ucup Durian. Nah ternyata ada juga nih baru nih Sibolang Durian, salah satu referensi kuliner yang teman-teman wajib datangin di sini pada saat main ke Medan ya. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, di sini waktu itu ada kunjungan Pak Joko Widodo sehingga mempengaruhi makin ramenya tempat ini dan antusiasnya teman-teman sudah lihat tadi dari opening ya. Jadi bagi teman-teman yang merasa sudah pernah ke Medan tapi belum mampir ke tempat ini, berarti belum ke Medan. Oke, okay, thank you dan juga thank you banget ini kameramennya mahal ini. Kayak beruntung gini, jangan lupa di subscribe channel beliau ya. Beliau juga konten kreator dan selalu mensupport beberapa lokasi wisata yang ada di beberapa daerah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam satu Medan. Salam dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, okay, kita keluar. Awas, Andri, awas. Awas. Kita keluar. Mantap tempatnya. Mantap. Kita keluar lagi, brother.